Amalan yang pertama yang akan ditanya di alam barzah, akan ditanya di mahsyar, awwaluma yuhasabu indallah as-salah, tentang solat. Kalau solat diterima, maka diterima amalan lain. Kalau tak settle bab solat, maka amalan lain semua ditolak. Boleh jadi wanita ini, boleh jadi mana-mana pesakit kita di hospital tu, dia kuat bersedekah. Sebelum itu dia baik. Mungkin dia dah pernah pergi umrah, mungkin dah pernah pergi haji, tapi Allah uji saat dia sakit. Senyum seindah suria yang membawa cahaya, senyumlah dari hati, duniamu berseri. Senyum kepada semua. Ha, eh, lagu tu kalau kita tengah masam-masam down, cuba pasang, tiba-tiba je kita pun siap macam, ya, dengan lagu, dengan rancak, dengan tu kita pun senyum. Saya punya motivasi untuk senyum, walaupun dalam sedih, walaupun dalam derita, walaupun dalam keadaan ujian, walaupun tengah down, bila jumpa orang tetap senyum, bila jumpa suami tetap senyum, contohnya lah senyum, saya punya motivasi, saya senyum kepada pemberi ujian. Bila kita diuji dengan seseorang, hakikatnya Allah yang menjadikan dia perantaraan untuk menguji kita. Lalu kita tetap senyum, sebaik kita sedang senyum kepada takdir Allah. Kita sedang senyum kepada pemberi ujian. Allah sedang perhatikan kita. Daripada ujian ni, apa respon? Sebab itu ada hadis Nabi, hadis yang sahih, Nabi bersabda, apabila Allah mencintai seseorang, Allah akan berikannya ujian. Lalu apabila dia redha, maka dia akan dapat redha Allah. Dan apabila dia marah, maka dia akan mendapat kemarahan dan kemurkaan Allah. Jadi kita punya motivasi mindset, kan diuji, diuji dengan bos, diuji dengan rakan sekerja, diuji dengan passion. Allahu akbar, doktor, siapa doktor sini? Ramai doktor. Allahu akbar, beratnya doktor, ujian passion kan? Kadang keluarga passion. Subhanallah, saya dua kalilah pengalaman jaga ayah lama dekat hospital, jaga mak lama dekat hospital, lama tu berbulan-bulan. Keluar masuk hospital Sungai Buloh, isu kanser negara, mak pun lama juga sebab ada ketumbuhan tulang belakang, himpit saraf tunjang, berapa tahun tak boleh nak bergerak. Mak saya guru fizik, orang yang aktif tak tahu ada ketumbuhan tulang belakang, himpit saraf tunjang, dia tu kebas daripada separuh badan, tak boleh rasa apa-apa kan. Ayah saya tiga kanser, kanser esophagus, walaupun pelik dan jarang kan kanser tu, kanser esophagus. Biasanya orang yang doktor kata minum arak ataupun merokok yang melibatkan. Ayah saya semua tak ada terlibat dengan tu. Tapi asbab, tak tahu asbab kan, akhirnya kena potong saluran makan di Hospital Sungai Buloh. Lepas tu perut terus sambung ke atas. Lepas tu operation tu 10 jam. Kena belah 3 bahagian. Belah sini sebab nak potong atas ni, belah kat perut juga, lepas tu belah bahagian paru-paru sebab paru-paru perlu diberikan bantuan sebab proses tu. 3 lokasi. Ui, ngeri rasa kan? Dan adalah perkara ujian-ujian yang berlaku. Arwah ayah saya dah meninggal 4 tahun yang lepas, bulan Ramadan, 10 Ramadan, hari Jumaat malam, insyaAllah. Jadi, pengalaman saya keluar masuk hospital, dan masa tu saya bukan Ustazah Asma macam hari ni. Kalaulah dikenali mungkin lain sikit lah kot. Kan? Oh, Ustazah Asma, ayah dia, mak dia. Masa tu saya masih kerja di Jabatan Agama, masyaAllah. Dan saya rasa sangat kagum doktor mereka layan, walaupun dia, mereka ni bukan VIP ke apa, tetapi sepenuh hati tu. Kan datang doktor pakar, bincang nak buat macam mana. Kan datang doktor ni, lepas tu ni, ni. Apabila kita ini melihat dan mencari-cari kebaikan, kita akan nampak banyak kebaikan. Dan saya ingat masa ayah saya di ICU pun, masyaAllah, diberikan bantuan oleh doktor dalam tu, atau nurse mungkin attendance, untuk ayah solat. Kami tak dibenarkan masuk kan, tetapi pesan, tolong bantu ayah saya. Ayah saya dah pesan macam mana, bantu ayah nak solat walaupun ayah dalam keadaan sangat, maksudnya dengan wayar berselirat apa semua. Lepas tu bila kita dapat jumpa, ayah kata alhamdulillah, doa ayah makbul, ada nurse ataupun attendant ataupun doktor yang bantu untuk solat walaupun dalam keadaan kritikal. Lepas tu nekat ayah macam mana pun nak solat hadap kiblat, tapi pergerakan ayah terhad, tak boleh digerakkan sebab bersilirat wayar apa semua. Jadi saya minta apa, untuk dialih, dipusingkan katil, katil dipusingkan. Jadi masa solat je katil tu beralih sikit untuk hadap kiblat. Jadi alhamdulillah, pihak, maksudnya dalam hospital ward tu, dia boleh terima. Tapi hasil daripada tu, ada ramai jiran-jiran yang tak solat mula solat. Dia tengok, sebab beria kita duk alih ni, kenapa? Ah tak, ayah nak solat, ayah nak semayang, nak adat kiblat. Dia orang nampak susah payah ayah dalam keadaan lepas operation, meja yang begitu begini,
tetapi usaha untuk solat, beri dakwah kepada orang lain. Lepas tu mulalah yang 11 solat. Macam mana saya nak solat juga ya? Betul tak, tak para doktor? Ramai orang yang sakit, umat Islam kita tak solat di ward. Sangat ramai tak solat. Itu pengalaman saya duduk di ward berbulan-bulan, berminggu-minggu. Saya ambil unpaid leave, saya ambil cuti sebarang gaji. Masa tu saya masih pegawai kerajaan lagi. Bila kita jumpa, mereka kata nak solat macam mana sakit. Padahal lagi sakit, lagi kena solat. Takut itulah saat akhir. Ramai mana yang meninggal di ward dalam keadaan tak solat. Padahal tidak ada gugur kewajipan solat. Walaupun sampai tahap tak boleh gerak apa, mata je boleh gerak, kena solat lagi. Tapi doktor nurse mana sempat nak suruh cik semayanglah, nak uruskan solat. Dengan patient sedia ada pun tak terkejar. Dah penat. Adik saya pun ada doktor, Dr. Siti Aminah. Sebelum bertugas di hospital besar Kemaman. Lepas tu sekarang dia bertugas di Terengganu pula. Jadi kita tahu bagaimana seorang lagi bakal doktor dan nak habis lah Nabila. Itu adik nombor 7 dengan adik nombor 10, ayah bongsu. Masya Allah. Jadi subhanallah, kita tahu bagaimana struggle dan susah, penat kita dengar dan sebagainya. Sebab itulah subhanallah perlunya, saya rasa di hospital pun memang ada tata cara solat kan, tata cara wuduk. Lepas tu kemudahan spray tu disediakan kan. Saya ingatlah di tempat hospital tu ada spray. Ya, hospital mesti ibadah doktor. Betul, Masya Allah. Sebenarnya tuan puan di hadapan saya adalah pejuang agama Allah, khalifah Allah dalam bidang masing-masing. Kan kita semua ni khalifah. Allah Subhanahu Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Siapa kamu tu? Kita tak boleh, saya tak, saya biasa, saya bukan terbaik. Tak, firman Allah ni ditujukan kepada semua umat Nabi Muhammad. Tak terkecuali siapa, walaupun dia cleaner, walaupun dia pangkat paling rendah dalam bangunan tu, dia juga termasuk dalam firman Allah ini. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan kamu mencegah kepada kemungkaran. Betul atau tidak? Dalam seharian kita ada peluang untuk buat baik dan untuk cegah sesuatu kemungkaran. Betul atau tidak? Bahkan dalam satu hadis Nabi, Nabi sebut, kamu mencegah diri kamu daripada melakukan kemungkaran, itu pahala sedekah bagimu. Lalu ada seorang sahabat yang fakir miskin berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu untuk bersedekah. Di rumahku tak ada apa-apa, sebiji kurma pun tak ada. Kita kurma yang tahun lepas pun tak habis, lepas tu dah buang. Kepek, mula-mula sayang nak bagi orang, rasa nak makan sampai lemau. Terasa kan? Sila sentap. Tak nak bagi orang tu, terasa nak makan. Akhirnya tak termakan juga. Kita terlebih-lebih makanan. Tapi kemiskinan para sahabat real. Memang tak ada apa-apa. Bila dengar Nabi sebut sadaqatul junnah, sedekah perisai api neraka, sadaqatul burhanun, sedekah itu adalah bukti, saksi kamu di masyarakat kelak. Semua sedekah itu akan jadi saksi kamu. Bila Nabi kata, bersedekahlah wahai sahabatku, walaupun dengan separuh biji kurma. Maksudnya balik rumah, cari-cari ada sebiji je kurma. Separuh sedekah, separuh kamu makan. Maksudnya Nabi tak kata, yang tak mampu tak apalah, tak payah sedekah, kalau sebiji tak payahlah. Tak. Walaupun kamu miskin, Nabi tetap meminta dan menyuruh bersedekah. Sebab orang miskin pun jangan terlepas, orang susah pun jangan terlepas besarnya pahala sedekah. Tapi biasa dengar bab sedekah ni, orang kaya okeylah, kami ni B40 contoh. Semua nak ke syurga Allah. Jalan sedekah itu antara babu sedekah. Ada pintu syurga yang nama babu sedekah. Nilainya bukan pada jumlah, tapi sejauh mana kesungguhan kita memberi di jalan Allah. Tapi ada sahabat ni, dia kata, ya Rasulullah, satu kurma pun tak ada, setengah kurma pun tak ada, betul-betul miskin. Lalu Nabi kata, kamu membantu orang yang memerlukan, itu sedekah bagimu. Lalu dia jawab apa? Ya Rasulullah, nak bantu orang pun saya tak mampu, ya Rasulullah. Lepas tu, kamu merengankan urusan orang lain, sedekah juga bagi kamu, tu pun tak boleh. Ini Rasulullah berhadapan dengan orang yang banyak alasan ni. Tapi baiknya akhlak Nabi, ini hadis yang sahih, perbualan Nabi dengan seorang lelaki. Nabi punya baik, Nabi layan. Kalau kita dah 2-3 kali suruh, jawab, nak buat tak sebenarnya? Banyak alasan ni. Banyak alasan, tapi tak. Nabi nak sampaikan mesej penting pada kita. Lalu Nabi pun kata, kamu menyuruh kebaikan, itu sedekah bagimu, tu pun tak mampu ya Rasulullah. Keempat cadangan Nabi pun dia jawab tak mampu. Lepas tu Nabi kata apa? Kamu mencegah diri kamu daripada melakukan kemungkaran, itu sedekah bagimu. Lalu baru dia jawab, baik ya Rasulullah, boleh, itu boleh buat. Maksudnya contoh ya, ada orang ajak ngumpat. Pilihan kita kan? Nak dengar ke? Tak dengar sayang ni, cerita besar ni, musim politik ni. Ataupun cerita sama bos ke? Kebetulan bos tu kita pun tak suka. Allahuakbar. Bukan mudah ya nak mencegah kemungkaran ni. Sebab pengumpat takkan wujud tanpa yang mendengar umpat. Takkan umpat sorang-sorang cakap, kenapa umpat? Mesti ada yang dengar, mesti ada yang sambut.
Jadi kita nak buat macam mana supaya kita tak menjayakan projek mengumpat di hari tu? Mungkin kita buat alasan. Oh, sorry lah, saya nak pergi tandas lah. Eh, sorry, saya ada hal lah. Tapi kena buat hal sungguh lah, jangan tipu lah. Carilah hal, buat hal lah. Kan? Pergi tandas betul lah. Maksudnya kadang-kadang tu, nak cegah kemungkaran pada diri bila kita mampu diberi pahala sadaqah bagi kita. Masya Allah. Jadi, setiap hari sebenarnya kita ada peluang untuk buat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sama ada buat kebaikan diri sendiri ataupun buat kebaikan kepada orang lain, ataupun cegah kemungkaran diri sendiri ataupun cegah kemungkaran orang lain. Saya pernah pergi ziarah hamba Allah ni perempuan. Dia dah kena potong kaki kecil manis sampai peha kan. Lepas tu anak-anak ada sekeliling. Lepas tu saya tanya, saya kata, sebenarnya kita tak nak tanya direct. Kita dah ziarah orang. Ini orang yang jauh bukan dekat. Saya buat ayat macam ni. Masya Allah. Bukan Masya Allah, Allah nak gugur dosa, jangan guna ayat macam tu ya. Kalau orang sedang timpa musibah, kita tak boleh guna ayat Masya Allah, ini ujian Allah nak penghapus dosa. Aduh, daripada dia sakit tu lagi sakit dia, lagi down. Siapa kita nak menilai ya? Tapi lebih kepada pujian. Allah nak naikkan darjat ni. Insya Allah kaki ni dah melangkah ke syurga dulu. Nanti Allah temukan kembali di syurga dengan lebih sempurna. Kan sedap dengar macam tu kan? Okay, mula kita puji dia. Lepas tu kan, saya buat ayat. Sebenarnya takkan nak tanya direct, semayang tak ni? Takkan nak tanya gitu kan? Dah macam ni semayang tak? Oh, kita buat ayat. Susah ni nak semayang macam ni kan? Mencabarnya lah nak solat ni, ya Allah. Bila dia dengar tu, dia pun jawab, itulah, tu yang jadi tak solat tu. Dia sendiri dengan aku, anak keling aku. Itulah susah usaha jadi buat masa ni tak semayang. Saya kata, tak boleh, kena semayang. Ini bukan cerita sekarang, cerita 4 tahun lepas, 3 tahun lepas kan, ziarah-ziarah orang. Kena, wajib. Kalau lah apa-apa berlaku dalam situasi macam ni, sampai sudah kita tidak akan, maksud kita menyesalilah. Saya pun terucap, minta air dalam bekas sebab tak ada spray masa tu. Saya pun terus suruh anak buat. Anak sapu, mak, akiadat kiblat terus semayang. Lepas seminggu, ibu tu meninggal. Lepas tu anak kata, Ustazah terima kasih, sebab Alhamdulillah akhirnya mak saya meninggal dalam keadaan dia solat. Bayangkan ya, masa jangkitan kuman tu dia naik ke atas lepas tu meninggal. Saya rasa doktor banyak menyaksikan, nurse banyak menyaksikan orang meninggal dalam keadaan tak solat. Sedangkan kita tahu hadis yang sahih Nabi sebut, amalan yang pertama yang akan ditanya di alam barzah, akan ditanya di mahsyar, tentang solat. Kalau solat diterima, maka diterima amalan lain. Kalau tak settle bab solat, maka amalan ini semua ditolak. Boleh jadi wanita ini, boleh jadi mana-mana pesakit kita di hospital tu, dia kuat bersedekah. Mungkin dia dah pernah pergi umrah, mungkin dah pernah pergi haji. Tapi Allah uji saat dia sakit, adakah dia mampu untuk beribadah? Adakah dia tetap kuat untuk solat? Masya Allah, Allahu Akbar. Itu ujian peringkat nak penentuan. Sebab itu saya katakan, anda adalah khalifah Allah, pejuang-pejuang agama Allah, berada di tempat yang sangat kritikal. Anda menyaksikan ramai orang yang saat akhir tak dapat ucap syahadah, betul kan? Saat akhir tak sebut Allah, la ilaha illallah, tak boleh nak sebut. Kalau buat buku ni, para nurse, para doktor ni, banyak ni, cuma tak sempat nak tulis kan? Doktor ada banyak pengalaman kan? Dengan passion yang baik, dengan passion yang husnul khatimah, dengan passion yang su'ul khatimah. Saya pernah baca kisah yang tulis pengalaman-pengalaman dia sebagai doktor. Bagaimana hujung nafas sebut arak, aku nak arak dahaga, arak, minta arak. Rupanya kehidupannya dia banyak minum arak. Ada yang sebut bukan nama isteri, bukan nama anak, tapi nama perempuan simpanan. Rupanya dia berzina dan dia belum sempat taubat. Dan dia dalam keadaan akhir hidupnya menyebut tentang wanita yang dia berzina. Ada macam-macam lah, saya baca buku lah, kisah-kisah pengalaman. Sebab kita akan mati sebagaimana kita hidup kan. Jadi na'udzubillah min zalik. Okey, kita mengharapkan semua husnul khatimah.